Matur nuwun Pak Kiai Rohid Solihin nggih, yang kami muliakan. Terima kasih waktu kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami muliakan dan kami hormati para alim, para ulama, para tokoh agama, lebih khusus Pak Kiai Rohid Solihin yang kami muliakan, yang kami hormati para sepuh dan sepuh di wilayah RT 01, RW 1 dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah kita selalu menyatakan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan bisa silaturahmi dalam halal bihalal satu sawah 1440 Hijriah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sifat dari kiamah. Saya selaku Pak RW mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1440 Hijriah. Tawalamingkum minawamingkutakabaliakarim mina aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin. Kita kemarin sudah 1 bulan digembleng ya pendidikan, 1 bulan penuh sergap kopi masjid yang penuh semua nih. Saya senang makmur masjid saya di Baitur Rahmah ini makmur. Kenapa? Jamaahnya banyak. Nah ini sekarang di bulan Sawal ini bulan peningkatan, jangan sampai kendur nih amalan penjenengan yang biasa sholat malam. Tetap sholat malam, biasa jikir-jikir, biasa baca Quran, jangan ditinggalkan. Karena warisan Rasulullah itu cuma itu. Dulu sahabat waktu Abu Hurairah pergi ke pasar, dipanggil seluruh orang pasar itu, suruh datang ke masjid. Itu dibagikan warisan banyak itu di masjid, kata sahabat itu. Abu Hurairah bin Anhul mengatakan, coba kamu lihat apa yang ada di masjid. Ternyata banyak orang bikin amalan. Ada sholat padunya, ada sholat sunahnya, ada zikirnya, ada baca Qurannya. Itulah warisan Kanjeng Nabi. Karena tidak meninggalkan warisan dirham maupun uang, Kanjeng Nabi itu meninggalkan amalan lah. Kata sahabat dulu atau Rasulullah mengatakan, hey Abu Jahl, kamu penting ngaji itu sedikit tapi amalanmu istiqomah, itu yang penting. Ngaji umum situ yang penting apa? Pitik cilik sobo omah nih wong Jawa ngomong ya. Ngaji mung situ yang penting istiqomah. Termasuk panjenengan sudah istiqomah 1 bulan kemarin itu istiqomah. Tiap malam sholatnya, monggo dilanjutkan, dipamerkan kembali masjid kita itu. Eman-eman, misalnya kita makmur ada AC-nya, karpetnya empuk, enak. Ada kopinya, ada macam-macam, mah dimakmurkan. Terutama yang sepuh-sepuh lelakinya gini, saya bawa lagi. Jangan Pak RT, jangan Pak Sosok-sosok aja yang saya lihat tuh, ada Pak siapa itu? Pak Tarno saya lihat tuh, RT satu saya apa orang-orang yang sering memamerkan masjid. Yang lain juga, saya minta tolong nanti anak-anak kita juga banyak kemarin yang ngaji di masjid. Nyuwun sewu ini karena kami selaku RW banyak yang didatangi, ada 7 RT hari ini Bu. Nyuwun sewu banyak, saya nyambut semua itu satu karena apa? Mereka minta, ini sudah banyak SMS masuk. Nyuwun sewu Pak Yai nggih, Singapura nih, saya selaku Pak RW beserta jajarannya mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf nih karena kita selalu punya salah. Jangan gengsi-gengsinan kita harus yang miskin dulu kepada yang orang kaya minta, enggak. Kita bukakan pintu maaf. Kita kemarin sama Allah sudah mungkin diampuni sama Allah. Hubungan kita habluminallah sudah lancar.